3 warga di wilayah Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ditemukan tewas pada pagi hari tadi. Korban tewas diduga karena tersengat aliran listrik. Diduga tersengat listrik warga Dusun Ngatup RT1 RW2 Desa Kambingan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri tewas. Korban yang tewas bernama Juwito 55 tahun, Pandu Atmaja 33 tahun, dan Granadi Purna Irawan 36 tahun. Diketahui kejadian tersebut sekitar pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat, Selasa 23 Maret 2021. Samsudin, Kasun Dusun Ngatup Pagu, Kabupaten Kediri melaporkan penemuan mayat 3 orang yang diduga tersengat aliran listrik. Samsudin melaporkan penemuan mayat tersebut setelah menerima laporan dari Khairudin yang tak lain adalah tetangga korban. Korban ditemukan sekitar pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kronologi kejadian bermula ketika salah satu warga bernama Juwito 55 tahun diduga mengalami gangguan mental memegang tiang yang diduga teraliri listrik. Priagung yang mengetahui hal tersebut langsung berusaha menolong, namun tiba-tiba jatuh tersetrum. Korban lain yang bernama Granadi panik dan berusaha menolong, namun ikut tersetrum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video terbaru kami.